SM Entertainment mengumumkan terkait absennya Haechan dari fan meeting NCT Dream yang digelar hari ini. Setelah menjalani jadwal hari ini, Haechan mendadak merasakan sakit di bagian bahu dan punggungnya. Haechan langsung pergi ke rumah sakit dan mendapat perawatan. Namun rasa sakitnya masih berlanjut dan menyebabkan dirinya susah bergerak. Karena ini masih weekend, pemeriksaan lebih mendetail akan dijalani Senin depan. Karena ada kekhawatiran cedera makin parah jika tetap menjalani jadwal, jadi diputuskan Haechan absen dari 2023 NCT Dream 7 Anniversary Fan Meeting Dreamland yang digelar hari ini pada 22 Juli. Selain itu, Haechan tidak dapat menghadiri SBS Inkigayo dan acara Fangshin Album yang dijadwalkan pada 23 Juli karena kami memutuskan bahwa lebih baik meminimalkan gerakan demi kondisi fisik Haechan. Kami meminta pengertian yang murah hati dari para penggemar. Sementara itu, Haechan memberi pesan melalui "Aku benar-benar minta maaf. Ini adalah waktu yang ditunggu banyak orang, tapi aku sangat menyesal telah mengacaukannya. Aku minta maaf kepada para member. Aku akan berusaha sembuh secepat mungkin. Aku benar-benar berterima kasih karena kalian sudah selalu menyemangatiku. Dan bersenang-senanglah karena hari ini adalah fan meeting anniversary ke-7.